sedih. Ini nih. Ini. Yang belum rumah tangga tapi berantem terus. Aku kelihatannya memang lagi galau ini, memang menyalahkan diri sendiri. Aduh, warnanya memang, aduh. Tuh, lihat. Ini. Kebersihan sebagian dari iman. Ini luar biasa, jarang loh ada rektor kayak begini. Ini luar biasa sekali itu. Sedih, Rek? Bukan sedih, memang lihat, ini yang sedih justru. Capek kesalahan. Beresin bunga. Nggak, habituasi itu perlu ditumbuhkan, nah, dihidupkan. Habituasi tidak lihat, tidak apa namanya, nggak betah lihat sesuatu yang berantakan. Nah, kenapa? Mamang kenapa? Iya, saya lagi kusut memang, Lek. Kelihatan kalau kusut mah. Jadi ada kesalahan saya tuh dalam teknik bercinta. Oke. Okay. Jadi pacar saya punya pacar namanya Sinta. Ah, ternyata saya salah ngucapin selamat ulang tahun, Lek. Ke gebetan saya namanya Santi. Gitu. Ucapin namanya udah salah. Pacaran punya gebetan. Ya. Belum apa-apa udah selingkuh. Jadi ucapinnya selamat ulang tahun Santi. Santi. Marah dia. Padahal namanya Sinta. Sinta. Marah. Akhirnya saya diputusin. Oke. Terus hati saya jadi letih, lesu, lemah, lempung. Makanya ini tips lagi buat Mamang. Kalau kayak gitu jangan panggil nama, panggil Yang atau Beb. Jadi mau namanya banyak, pacar Mamang panggilnya sama aja Yang, Beb, nggak bakal keliru. Pengalaman. Malah. Gak apa-apa, yang penting Mamang berpikiran positif dalam menjalani hidup itu ajalah. Ya. Sesuatu pelajaran ya. Pak Haji, harus lupakan, jadi pengalaman. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan ketidakbaikan orang lain pada kita. Nah, ini. Nah, ini aja. Supaya Mamang biar relax dan bikin hidup biar ngalir relax lagi, saya punya sesuatu buat Mamang. Biar apa relax itu? Let's go. Biar relax. Sebentar ya. Pak Haji, maaf sebentar. Pak Haji, maaf. Apa ini, Lex? Tutup mata. Ya, tungkupi. Tada! Ini bisa menenangkan Mamang, relax. Kayak mendengarkan musik gitu, Mang. Oke. Okay. Nih. Wah, saya cobain? Coba dong. Gimana? Wah! Gimana? Mighty, rasa teh segar, Lek. Mengalir smooth di tenggorokan. Waduh. Sekarang membuat badan saya dan pikiran jadi lebih segar. Nah, manisnya juga pas, Lek. Manisnya pas banget ini. Gak terlalu manis, gak terlalu kurang. Ini yang gak ada di tempat lain, Mang. Benar-benar. Nah, sekarang mau begini. Mamang harus lebih percaya diri dan terus berpikiran positif. Biar hidup ngalir terus. Oke, gitu. Siap-siap. Nah, bawa aja, bawa ya aja. Tuh. Aduh, enak banget nih. Tuh, kelihatan langsung ceria. Nih, saya mau. Ya. Saya kalau udah minum Mai Ti, Lek. Saya mau menjalani hidup dengan optimis. Harus itu. Iya. Ya. Kesegarannya bikin hidup ngalir lagi. Ya. Wah, Mai Ti. Maaf nih. Gitu. Udah, Mamang ke got dulu biar siap kehidupan Mamang mengalir. Siap, ya? Oke. Okay. Nah. Ini maaf nih, saya tidak lama-lama lah ya. Next time lah kita talking-talking. Harus punya
kalau udah mengalir lagi harus punya banyak mimpi. Iya, betul. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Ya. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Itu. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa loh, kita dapat banyak ilmu. Siap. Saya lanjutkan lagi hidup ini ya. Jangan lupa optimis. Siap. Nih, Mama. Oh, iya betul. Aduh, sayang ini. Tinggal di perban lagi nih. Bagus. Mang, rasanya ya, enak banget, Mang. Mighty, Mang. Ya, luar biasa. Ngalir lagi ya? Gimana rasanya? Ngalir terus. Ini orang yang paling pintar nih. Kenapa itu? Biar tanda tangan. Di sini aja.